Kalau untuk di ambulan sendiri sirenenya itu suaranya ada 6. Setiap ambli itu ada 6 suara. Terus yang biasanya dipakai itu kisaran cuma 2 atau 3 suara aja yang dipakai. Yang pertama itu emang suara emergensi. Terus yang kedua suara kayak emergensi tapi lambat, suaranya lambat. Terus yang ketiga itu suara kayak palang pintu, nah, palang pintu kereta api itu, ya suara kayak itu. Terus ya, terus yang lain tuh sama aja sih, cuma tut-tut seperti itu aja. Suara yang sirinenya itu yang paling cepat dan bunyinya itu yang paling cepat lah mbak. Kalau untuk kalau emergensi itu emang butuh kecepatan, butuh ketepatan juga, dan kecepatan tuh nggak harus maksimal tuh 80 km, nggak boleh lebih. Kalau untuk jenazah itu emang suaranya itu lambat, mbak, nggak kayak emergensi itu nggak, cuma. Oke, assalamualaikum pemirsa. Saat ini saya berada di mobil tahanan, mobil jenazah ini, mobil jenazah. Mobil pasien. Saya berada di mobil pasien bergeser dari Rumah Sakit Gadol menuju Puskesmas Jatirejo. Minta doanya teman-teman ya, saya segera sembuh. Saudara-saudara, terdengar raungan sirine. Saat ini adalah mobil ambulan ya. Tapi di dalamnya bukan mayat, melainkan saya masih segar bugar. Assalamualaikum pemirsa. Demikian pengalaman saya ketika saya dimasukkan sekaligus naik di mobil ambulans. Yang dapat saya simpulkan di sini adalah sakit belum tentu mati, dan mati tidak harus sakit. Orang mati bukan karena sakit, orang sakit tidak tentu mati. Orang mati karena memang jatah umurnya telah habis. Orang sakit kalau belum jatah umurnya habis, alias masih ada sisa jatah umur bagi dia, maka dia tidak akan mati. Lantas apakah yang kita takutkan tentang mati? Yang kita takutkan adalah ketika kita mati, ternyata bekal amal kita untuk menuju akhirat itu masih kurang. Kalau ternyata setelah mati amal kita banyak sekali, cukup untuk menuju akhirat, maka kita akan merasa senang. Sebaliknya, bila kita mati sementara amal kita masih kurang, amal kita masih sedikit sedangkan dosa-dosa kita banyak sekali, maka akan terjadi penyesalan yang sangat luar biasa. Karena apa? Setelah mati kita tidak bisa menambah amal sedikit pun. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bin adam in qata'a anhu amaluhu ila salasa asya'in." Anak Adam ketika sudah meninggal dunia, maka putuslah semua amal baiknya, kecuali 3 amal baik yang masih mengalir mengiringi orang yang sudah meninggal dunia.
Yang nomor satu sodakotun jariyatun, sodakoh yang mengalir. Yang nomor dua al ilmu yuntafa'ulahu, ilmu yang bisa diambil manfaat, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga awaladun solihun yadu'ulahu, atau anak yang soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi kesimpulannya di sini adalah, selama kita masih hidup, marilah kita banyak beramal solih, menghindari dosa-dosa. Selain itu, kita juga mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh solihkan, memperbanyak sodakoh jariah, dan juga memberikan, menghantarkan, atau mentransfer ilmu-ilmu kita yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian pengalaman saya naik mobil ambulan bersama sopir dan juga perawat yang komplit dengan menggunakan APD lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terdengar raungan sirine. Saat ini adalah mobil ambulan ya. Tapi di dalamnya bukan mayat, melainkan saya masih segar bugar.